subscribe. Halo sobat Otomania, hari ini ada Honda Beat Exhibition di level 21 Denpasar. Jadi kegiatannya beraneka ragam sob, sampai ada acara mabar pun ada di sini selain acara musik. Wah, ini unik sob, Honda Beat Street yang ditempatkan fantastik. Freestyle ini sob. Ini menunjukkan bahwa Honda Beat Street ini siap untuk melakukan hal-hal yang lebih ekstrim, seperti halnya bermain skateboard yang membutuhkan medan yang sangat ekstrim. Beat Street bisa menyesuaikan dengan gaya anak muda jaman sekarang yang suka tantangan. Ya, begitu kira-kira menurut saya. Nah, ini yang sangat unik sob, di street itu yang pakai baju, dan ini yang lagi dibuka baju atau jubahnya lah, lihat keren ya. Jadi di sini mungkin ingin diperlihatkan adalah rangkanya ya, yang menggunakan esaf, singkatan dari enchant smart Architecture frame. Jadi framenya ini dibuat dengan sistem tempa ya, jadi akan lebih kuat dan ringan. Rangka ini juga digunakan sebelumnya di Honda Genio sob, lalu menurun ke Honda Beat ini. Lucu ya kelihatannya kalau hanya rangkanya seperti ini, tapi ini benar-benar mantap sob, bagian tulang tengah, depan, bawah, sampai pijakan kakinya pun langsung menyatu sob. Wow, itu mesin beatnya buat sobat yang belum pernah melihat mesin beat dari atas. Ini dia, kecuali nanti motornya servis besar dibongkar ya, baru bisa seperti itu. Oh ya, makasih sobat atas waktunya sudah menonton video ini sampai habis. Salam satu aspal.